Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke channel Amirah Zahra. Topik kita pada kali ini dalam bidang tilawah Al-Quran bertemakan manisnya persaudaraan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. واذكروا نعمة الله عليكم. Dan kenanglah nikmat Allah kepadamu. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dulu, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Fa anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Semasa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj saling bermusuhan. Melalui agama Islam, Rasulullah telah berjaya menyatukan mereka menjadi golongan Ansar. Namun pada satu masa, seorang jahiliyah telah berjaya membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir berbunuhan. Namun Rasulullah telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turunlah ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran. Mari kita lihat apa maksud berpegang dengan tali Allah. Tali Allah ialah agama Islam secara menyeluruh. Bermakna, berpegang kepada tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Berdasarkan surah Ali Imran ayat 103 itu tadi, jom sama-sama kita
pelajari bagaimana cara mengukuhkan persaudaraan melalui hati, lisan dan juga perbuatan. Pertama, persahabatan yang dijalin mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala dan tidak ada satu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Kedua, dalam persaudaraan Islam, kita mesti ada rasa sangka baik. Kita hendaklah menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk kepadanya. Dengan lisan, kita hendaklah lazimi ucapan salam. Setiap kali bersua muka dan hendak berpisah, hendaklah memberikan dan menjawab salam. Kita juga digalakkan untuk bertanya khabar dan bertegur sapa apabila berjumpa. Melalui perbuatan, kita boleh membantu mereka yang memerlukan. Dengan ini, kita dapat merapatkan hubungan baik sesama insan. Kita juga disarankan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Salah satu cara untuk mengukuhkan persaudaraan sesama Islam adalah dengan menunaikan solat berjemaah. Berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, terdapat banyak hikmah persaudaraan dalam Islam. Antaranya, kita dapat mententeramkan jiwa kerana semua orang saling sayang menyayangi. Dari sudut keluarga, kita dapat membentuk keluarga bahagia kerana setiap anggota keluarga saling hormat menghormati. Dari sudut masyarakat pula, kita dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Dengan wujudnya masyarakat yang bersatu padu dan saling hormat menghormati, negara aman damai kerana rakyat berdisiplin dan bertanggungjawab. Antara pengajaran daripada ayat 103 surah Ali Imran ini ialah, sebagai umat Islam, kita hendaklah kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan kerana Al-Quran dan Hadis adalah panduan hidup kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang yang beriman itu ialah orang yang bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10.